Nanas putih nih, Mas. Kediri, Pak. Kediri. Nanas madu. Oh, nanas madu. Ya. Ada nanas madu ya ini. Cukup murah. Dari Kediri langsung. Yang pilihan kan, Mas? 20.000. Helm? 20.000 di kayak sudah. Oh iya, iya. 5.000. 10.000. Cari yang besar-besar, Mas. Nah, dipilihkan yang baik-baik. Iya. Ya. Mas siapa nih? Mas Wawan. Mas Wawan dari Kediri. Iya, dari. Ini ya, ini jauh-jauh dari Kediri ke Madiun ini ya. Ini ada promo ya, nanas-nanas ya, nanas berkualitas. Ya, tinggal pilih saja. Nah, siapa mau ya inilah ya. Kalau musim panen ini di sini banyak yang jualan ya, musim panen nanas-nanas. Ada dijamin manis, Mas, nggih? Nah, manis sekali ini ya. Ya, ini untuk bukti bahwa nanasnya manis ini kelihatannya mau diberi contoh ini ya. Nanasnya. Wah, ini ya kuning ya, kuning. Jadi kalau jualan tuh ya harus ada contoh ya. Nanti biar pembeli tahu, oh ini betul-betul nanas unggulan ya. Nanas madu ya. Kalau nanas madu ya, tapi kalau orang kan enggak mau di madu ya. Iya. Ya, kita coba ya. Ini mau dimakan ini ya. Jadi ini karena ini nanas madu ya. Jadi bukan berarti sebagai berkhasiat untuk mencari madu ya. Mungkin kalau madu malah ada yang lebih suka diracun ya. Itu ya, Mas ya. Jadi terima kasih. Memang betul-betul manis ya. Semoga yang lain bisa merasakan ya. Karena banyak antioksidan ya. Pencegah corona, segala penyakit. Ambiar penyakit kalau makan madu. Mas Wawan, ini apa suka dukanya jualan sama menanam nanas sih, Mas? Ya, menanam itu dukanya waktu panas, harus hujan itu ya. Kalau waktu dipetik, kan panas tuh yeah. Panas sekali itu kering. Oh, kering ya. Oh, hujan itu cepat busuk. Oh iya. Senangnya kalau laris sih, Mas ya? Ya. Ya umum ya, kalau jualan itu sukanya kalau laris manis, dagangannya lakunya banyak, jadi untung banyak, bukannya enggak laku ya. Memang kalau musim begini, musim corona gimana, Mas, lebih laris daripada yang dulu apa ya, ada penurunan? Ada penurunan, Mas, ada penurunan. Yang ramai itu waktu puasa itu. Oh iya, iya. Sampai 2 ton lebih. 2 ton kalau puasa ya. Kalau begini sehari rata-rata berapa, Mas? Apa? Kalau begini sehari rata-rata berapa? 1 tonan. 1 ton, alhamdulillah. Untungnya tinggal ngalikan saja ya, karena banyak orang cari antioksidan sehingga nanasnya jadi laris ya. Mungkin ya. Mas Wawan ya. Nah. Monggo yang mau pesen bisa beli di Mas Wawan di pinggir jalan Delopo. Ya. Terima kasih, Mas. Ya ini ya. Bentar, Pak. Oh ya, belum saya bayar ya. Saya bayar dulu. 3. Ini cukup murah, ada yang 5.000, ada yang 10.003, ada yang 23 ya, tergantung dari besar kecilnya. Kalau ini wah itu berapa itu? 10.003. 10.000 cuma 1.000 ya. Tapi yang kita cari yang bagus-bagus lah. Ya, ini saja.